Gentlemen, welcome back to this channel. Saya rasa kita semua setuju kalau chinos adalah salah satu item wajib untuk pria. Yes, karena menurut saya chinos itu sangat versatile, punya banyak pilihan warna, dan juga bisa menjadi alternatif yang lebih simple dan mungkin lebih nyaman dibandingkan dengan jeans atau denim. Seperti yang saya bilang tadi, chinos itu sangat versatile. Karena kamu masih bisa pakai chinos untuk outfit yang formal banget sampai outfit yang casual banget. Karena itu dalam video kali ini kita akan menguji seberapa versatile celana chinos ini. Dalam video lookbook kali ini saya hanya akan memakai satu chinos navy blue dan saya akan padukan dengan 6 ide outfit mulai dari yang formal sampai yang casual. Gentlemen, tidak berlama-lama lagi, ini dia satu chinos untuk 6 ide outfit. Yang pertama adalah outfit formal. Di sini saya memadukan chinos navy blue dengan kemeja putih polos lengan panjang untuk memberikan kesan yang formal. Saya padukan juga dengan ikat pinggang kulit warna hitam seperti ini, juga sepatu formal hitam yang semakin menguatkan kesan formal pada outfit ini. Saya juga memakai dress watch untuk melengkapi outfit formal ini. Yang kedua adalah outfit batik. Batik termasuk busana formal yang kamu bisa pakai pergi kerja atau ketemu klien. Saya padukan chinos navy ini dengan batik warna coklat seperti ini dan juga sepatu formal warna hitam untuk menguatkan kesan formal pada outfit batik ini. Saya juga masih memakai dress watch warna hitam emas ini agar menambah feel elegan pada outfit batik kali ini. Yang ketiga adalah outfit smart casual yang agak dressy. Saya memadukan chinos navy blue dengan kemeja lengan pendek hitam polos untuk memberikan kesan yang elegan dan smart. Saya padukan dengan ikat pinggang fabric anyam warna coklat seperti ini dan saya pasangkan dengan sepatu formal warna coklat untuk memberikan kesan lebih santai dan casual. Saya juga memakai jam tangan casual dengan strap warna coklat agar senada dengan ikat pinggang dan sepatu saya. Yang berikutnya adalah outfit smart casual yang lebih santai. Di sini saya memadukan chinos navy dengan kemeja mandarin collar warna putih polos untuk memberikan kesan yang smart, tapi saya padukan dengan sneakers putih polos untuk memberikan kesan lebih santai pada outfit ini. Saya juga memakai jam tangan casual seperti ini untuk mengimbangi kesan smart dan santai pada outfit ini. Yang kelima adalah outfit casual. Di sini saya memadukan chinos navy blue dengan t-shirt putih polos untuk memberikan kesan santai dan simple. Untuk menyempurnakan penampilan casual ini, saya memakai sneakers putih polos yang senada dengan atasan saya. Untuk jam tangan, saya memakai jam tangan digital untuk menguatkan kesan santai di outfit ini. Untuk nongkrong atau hangout, you will look awesome. Outfit yang terakhir adalah outfit ngampus. Pada outfit ini, saya hanya menambahkan outfit kemeja flanel pada outfit sebelumnya. And it gives a different feel to the outfit. Saya juga masih memakai jam tangan digital dan sepatu sneakers putih untuk memberikan kesan praktis dan casual di outfit kampus ini. Oke, gentlemen, itu tadi kita udah lihat bareng-bareng lookbook 1 chinos untuk 6 ide outfit. Dan saya rasa video lookbook kali ini sudah membuktikan seberapa versatile sebuah celana chinos. Dan untuk kamu yang bertanya item-item apa yang saya pakai dalam lookbook ini, saya sudah sertakan beberapa keterangan item-item yang saya pakai. Juga saya sudah sertakan beberapa link ke e-commerce atau beberapa toko online yang menjual beberapa item yang saya pakai dalam video lookbook kali ini. Ya, walaupun beberapa item hanya mirip-mirip aja, tidak sama persis yang saya pakai dalam lookbook ini. Dan kalau kamu punya komentar, masukan, atau pendapat untuk video ini atau untuk channel ini, langsung aja kamu boleh share di komen. Gentlemen, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Saya harap video kali ini bermanfaat untuk kamu semua, bisa memberikan insight-insight dalam kamu memilih outfit. Gentlemen, see you on the next videos.